sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membawa al-huda wa dinul haq, membawa petunjuk dan agama yang hak. Sebagaimana di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq, dengan al huda itu al ilmu nafi, wa dinil haq ini al amal salih, liyuzhirahu 'ala ad-din kulli, yang dengannya Allah Subhanahu akan memenangkan agamanya di atas semua agama yang ada, walau karihal musyrikun, sekalipun orang-orang musyrikin dia membenci perkara tersebut, membenci tegaknya tauhid, membenci tegaknya sunnah, membenci nampaknya atau diwujudkannya agama ini. Al-ilmu nafi' dan al-amalu salih itulah sunnah dan itulah agama. Sehingga agama ini bukan hanya ilmu saja dan bukan hanya amal saja, akan tapi agamanya adalah ilmu seperti yang telah diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan amal sebagai bentuk perwujudan apa yang telah dia ilmui. Dan inilah, dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan mengunggulkan agama ini di atas semua agama yang ada. Sehingga gerakan berilmu dan gerakan beramal inilah yang seharusnya diwujudkan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Bagaimana dia berilmu tentang apa yang telah diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kemudian dia mewujudkan dalam tok amal dari setiap apa yang telah diajarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam urusan akidahnya, baik itu dalam urusan ibadahnya, baik itu dalam urusan akhlaknya, sehingga dia akan mewujudkan agama itu seperti yang memang diajarkan dan telah dicontohkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.